Assalamualaikum, hai mam, kita masak sup ikan yuk seger kuahnya dan gak amis. Nah, aku mau masak pakai woknya Granite Roseris by Stan Cookware. Nah, ini bahannya tuh tebel dan anti lengket yang paling aku suka dengan granite coating Jerman. Ada 5 pilihan warna dengan handle litros pertama di Indonesia, cakep ya. Jadi ini satu set dapat 4 jenis panci, bisa order di official store-nya Stan Cookware, mams. Yuk lanjut masak lagi. Nah, ini pertama tumis dulu bahan-bahannya, udah aku tulis di video ya, nanti di caption juga ada keterangan bahannya. Ini bumbunya simple aja, cuman ditumis-tumis sampai harum. Kemudian bumbunya udah harum, tinggal dimasukin deh ikan yang udah dibersihin dan udah dipotong-potong. Kemudian tambahin air, terus tambahin juga garam, gula, dan kaldu bubuk, disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Nanti diicip aja ya mams, kalau anak yang lagi MPASI ikut makan, kalau mau tanpa garam, gula, kaldu bubuk bisa dipisahin dulu sebelum ditambahin garam, gula, kaldu bubuk buat orang tuanya. Terakhir tinggal tambahin tomat, masak sampai tomatnya agak layu. Udah jadi deh, sajikan dengan nasi hangat ya. Happy recook mams.